Selamat siang Pak Fahrin di Pulau Nias, Sumatera Utara. Nah inilah dia pres batako gitar 10 biji pesanan Bapak telah selesai sempurna. Dan pada siang hari ini akan kami uji coba terakhir sebelum pengiriman untuk memastikan apakah ada kendala lainnya atau tidak. Nah mari kita uji Pak. Pak Fahrin, karena waktu sudah dekat ke sholat zuhur, nanti kita coba yang terakhir satu kali lagi. Nah sekarang kita istirahat dulu. Nah Pak Fahrin, kami sudah selesai sholat zuhur, sekarang kita lanjutkan yang terakhir. Mari Pak. Nah, Pak Fahrin di Nias. Jadi caranya seperti ini, Pak. Setelah Bapak masukkan adukannya dan Bapak ratakan dengan cangkul tadi, kemudian Bapak turunkan pemadatnya ini. Nih. Turunkan. Nah, kemudian Bapak hidupkan mesin getarnya kedua-duanya, mesin atas dengan mesin bawah. Ini tombolnya. Kiri mesin bawah, kanan mesin atas. Hidupkan kedua-duanya sampai ukuran batako ini, mur ini sampai ke skor ini, sangkut ke skor ini. Nah itu menandakan ukuran batakonya sudah sesuai permintaan. Seperti ini Pak. Nah seperti ini Pak. Jika murindi sudah sangkut ke skor ini, itu menandakan ukuran batakonya sudah sesuai permintaan. Nah, kemudian tinggal angkat saja, Pak.
Jadi karena ini masih baru, masih kesat, cara mengangkatnya hidupkan getar bawah sambil diangkat. Ketika dia hendak lepas, matikan mesin bawahnya. Seperti tadi. Nah, seperti ini, Pak. Pak Fahrin di Nias, Sumatera Utara. Inilah dia press batako getar 10 biji pesanan Bapak. Baru saja selesai kami uji coba yang terakhir sebelum pengiriman, untuk memastikan apakah ada kendala lainnya atau tidak. Nah, sekarang mari kita lihat hasilnya, Pak. Nah, ini Bapak bisa melihat hasilnya, Pak. Pori-porinya tidak kelihatan, Pak. Rapat. Yang kami pakai itu pasir kasar, Pak. Ada koralnya. Nah, tetapi hasilnya bisa Bapak lihat. Teksturnya padat. Ini menandakan pori-porinya tidak kelihatan. Ini menandakan batako ini padat, Pak. Bentuknya juga cantik, rapi. Sama ini juga. Kita lihat depannya, rapi, cantik, tidak ada yang cacat, Pak. Rapi dan cantik. Nah, jadi uji coba terakhir ini, Pak, cukup 3 kali saja, dan ini sudah membuktikan bahwa press pesanan Bapak ini sudah layak operasi, dan hasilnya ini jelas layak jual, Pak. Nah, selanjutnya press pesanan Bapak ini akan kami bersihkan dan akan kami packing. Selanjutnya tunggu kabar dari kami, Pak. Nah, bagi saudara-saudara sekalian yang menyaksikan video ini, apabila hendak memesan press batako getar 10 biji seperti pesanan Pak Fahrin di Pulau Nias, Sumatera Utara ini, silakan hubungi nomor WA saya. Salam berkakas.